kamu kayaknya. Cuman lupa mulu. Ini Syahdu Dinina. Syahdu. Oh, digabung ya? Dinina. Iya. Sebagai apa lu? Saya sebagai humas di sini. Humas. Bu, saya boleh tahu enggak sih, Bu? Dari sejak awal berdiri operasional sekolahnya di sini itu sejak tahun kapan? Tahun berapa sih, Bu? Oke, kalau untuk itu sebenarnya saya harus didampingin sebetulnya harusnya ya. Karena kan kebetulan saya sebelum saya ke sini ini sudah berdiri seperti itu. Jadi saya kayaknya harus didampingi nih untuk yang sebelumnya kayak gitu. Jadi biar enak nih. Takutnya salah juga seperti itu ya. Bentar ya. Makasih kesiswaan. Bu so? Bu Lina. Keberadaan SMKN ini di area SDN ini, itu kalau boleh tahu kronologisnya gimana sih, Bu? Dari tahun kapan? Sebenarnya di tahun 2016, tahun pelajaran 2016-2017 itu Dinas Pendidikan Tangsel kan membuka SMK yang berbasis IT di Serpong Utara ini, gitu kan. Begitu berjalannya waktu, sudah mau proses pengaduan lahan segala macam, ternyata SMK itu pindah ke provinsi, gitu kan. Jadi begitu perpindahan dari Tangsel ke provinsi tersebut, akhirnya kita belum mendapatkan lahan di Tangsel, gitu kan, seperti itu. Jadi dulu ini adalah programnya Airin untuk mendirikan SMK berbasis IT pada saat itu Dinas Pendidikannya Pak Matoda. Cimatoda, kami tim pendiri dari SMK Negeri 2, Pak Akrom, Pak Ambiar waktu itu selaku kepala sekolah PLT, kemudian Pak Akrom, saya, Pak Yuri dan Pak Wahyu, tim pendiri di sini seperti itu. Namun dengan berjalannya waktu kita sudah berusaha untuk mengajukan mendapatkan lahan, tapi memang belum mendapatkan lahan sampai pada saat ini. Ini statusnya berarti apa nih, Bu? Status lahannya? Statusnya lahan menumpang, karena kita sama-sama negeri, jadi bukan menyewa. Karena di sini dari awal sudah ditunjuk dari Dinas Pendidikan Tangsel pada saat itu untuk menempati tempat yang kosong. Lahan itu memang ditawari dari Pemkot waktu itu di sini. Waktu itu awalnya pihak Pemkot sudah menawarkan lahan untuk SMK Negeri 6, namun belum sempat terrealisasi. Kita sudah pindah ke provinsi ya, seperti itu. Jadi SMK SMA itu kan di bawah naungan provinsi. Administrasinya. Berapa sih luasnya ini, Bu? Kalau ini aja? Kalau ini aja, nggak paham saya mana sih di HP ada di itu. Ini kan kalau luasnya ya, kalau ini kan 80 meter ya per kelasnya. Jadi kelasnya ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bawah ya, Bu Din ya. 3, 6 kelas berarti 8 dikali 4. Iya, 8 meter. Oh, kelasnya 4 di bawah, 4 di atas ya, Bu? Iya, betul, 4 di atas, 4 di bawah. Bu, kan aku baca ya di Permendikbud itu kalau sebuah sekolah bisa dioperasionalkan itu kalau ada surat, apa namanya, tanah ya, Bu, dan bangunan. Itu kalau awalnya itu memang kita, kalau kita sih hanya pelaksana saja ya waktu itu. Kita hanya tim pendiri saja yang boleh membuka kelas dan kita sudah mendapatkan surat izin ya. Kalau surat izin, apa namanya, Bu Dini, itu pemberian izin berdirinya, kebetulan saya ini lagi pegang nih. Oh, lagi pegang. Pemberian izin berdirinya SMK Negeri 6 sudah disahkan oleh kepala dinas pada saat itu. Jadi sebagai tim ya kita hanya melaksanakan saja seperti itu. Dan kalau di SMK di Tangsel ini memang
pada saat itu hampir semuanya SMK itu menumpang terlebih dahulu, termasuk di SMK 2, kalau kebetulan kan saya awalnya di SMK 2 ya. Di SMK 2 itu menumpang di SMP 5 waktu itu di PKP gitu kan. Setelah mendapatkan lahan baru mulai dibangun. SMK 4 pun juga seperti itu. Jadi sebenarnya sistemnya seperti apa? Kalau kita sih hanya menjalankan tugas ketika mendapatkan SK, untuk kita adalah tim mandiri ya melaksanakan saja seperti itu. Bu, selama menumpang di SD ini ada MOU nggak Bu sama kepala sekolah di SD-nya? Dari kalau nggak dari lingkup provinsi ke dari dinasnya. Oh, dari dinasnya langsung ya, berarti nggak antar kepala sekolah ya? Iya, bukan antar kepala sekolah. Jadi waktu itu kepala dinas Tangsel menunjuk langsung sekolah ini itu dari dinas langsung. Kan biasanya ada jangka berapa tahun kepastikan di dalam MOU? Tidak ada. Oh, enggak. tidak ada MOU seperti itu sih, tidak ada seperti itu. Ya itu tadi, kita sebagai tim pelaksana ya, meskipun kita hampir putus asa, kita benar-benar, karena saya pribadi juga begini ya, ikut ke provinsi bagaimana mengusahakan mengajukan proposal lahan segala macam gitu kan. Akhirnya kita berpikir ya udah, yang penting kita mengajukan siswa yang sudah ada saja, lahan tuh urusan pimpinan-pimpinan kita lah gitu. Kita juga nggak pernah, karena hampir setiap tahun dan setiap bulan kita selalu koordinasi masalah lahan, tapi gagal lagi. Gagal itu dalam artian pendanaan atau gagalnya kita juga nggak paham ya, seperti apanya. Waktu itu sudah dijanjikan, kita sudah dapat nih di bulan Desember 2018 gitu kan, tinggal deal aja katanya. Tapi begitu bulan Desember tersebut disebutkan, oh nggak jadi, kabitnya waktu itu ganti dan sebagainya seperti itu. Jadi akhirnya kita juga nggak paham sistemnya seperti apa ya. Ya udahlah, kita mah hanya hanya pelaksana, ya udahlah itu urusan. Akhirnya kita ya udah. Tapi selama menempati bangunan ini kok, kan ini awalnya dari SD ya Bu, ada pernah renovasi nggak Bu atau ngecat segala macam? Iya pernah, pertama ya termasuk ini kan tadinya tidak ada menjadi ada gitu kan, ruangan ini gitu, seperti itu. Tapi kalau untuk anggarannya memang nggak ada masalah ya Bu, walaupun numpang gitu ya? Untuk anggaran ya kita sih, saya sih nggak paham ya masalah seperti itu. Cuma kalau ada bantuan dari kementerian memang kita tidak bisa. Kita sudah dua kali mendapatkan nama kita itu di renovasi dan pembangunan, akhirnya gagal karena bukan lahan sendiri. Itu saja sih kendalanya terhadap masalah anggaran-anggaran seperti itu. Kebetulan saya juga nggak tahu, nggak pernah ini masalah anggaran gitu. Bu, berapa siswa sih Bu? Di kita ada, kalau pastinya sih kemarin kurang lebihnya ada 700 berapa ya Bu? 700. Mbak Dian deh yang udah ada ininya pasti. Iya, 700-an. Wah, banyak juga. Iya, makanya bingung. Gimana Bu? Di SIP atau gimana Bu? Iya, kita sih ada juga, kalau memang kemarin masuk itu kita ada lahan yang di Al-Hasania. Di mana tuh Bu? Di sebelah SD. SMP. Oh, nah, sebelahnya lagi. Itu lahannya udah jadi gedung. Gedung SMP. Jadi lahannya itu ada dua. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share. Matasuwun. Jadi lahannya itu ada dua, jadi di sini sama di SMP. Di SMP Al-Hasania. Oh, berarti. Tapi di sana digunain buat belajar di sini juga siswa. Buat belajar di kalau sore, kalau siang hari. Nyewa Bu, berarti ke sana Bu. Iya, nyewa sih kita. Kalau ke sana nyewa. Oh, yang di SMP Al-Hasania ini nyewa. Iya. Kalau di sini numpang, kalau di sana nyewa berarti. Gedung swasta kan ya. Pada intinya uang kebersihan apa-apalah gitu, karena sama-sama sekolah mungkin juga enggak terlalu berat lah gitu seperti itu. Cuma ya, bagaimana teknisnya saya juga tidak
tidak pernah. Di sana ada berapa kelas Bu yang di yang nyewa? Di sana ada 6 tambah 1 lagi ruang guru sama kita pergunakan bersama. Khusus sore dong ke Bu. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share. Matur suwun. Berbicara untuk boleh nggak gitu sementara memakai gedung yang ini. Kebetulan memang waktu itu muridnya memang di sini belum harus belum banyak dan belum harus pakai gedung ini gitu. Memang ini gedung ini kosong gitu saat itu. Jadi waktu itu 2000 berapa bu? 2015. Kisaran aja kisaran. Kisaran. Apa tuh sasaran? Sekitar 2015-16 ya. Tapi kalau sekarang itu sudah banyak bu murid di sini bu? Sudah banyak. Sip? Tidak ada sip. Oh nggak ada. Oh, berarti semua ya? Jadi kita menyesuaikan penerimaan muridnya pun menyesuaikan ruang yang kosong. Karena kalau kita nambah pun nggak cukup ya. Jadi apa namanya harus ada ruangan lagi. Berapa? Jadinya asal ruangan itu.